terdapat 3 oknum anggota TNI dan 1 oknum anggota Polri diamankan jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNNRI sebab keterlibatannya dalam kasus peredaran narkotika. Tangkapkan terhadap para tersangka, yaitu kita kenakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, dan pasal 111 ayat 2. Juga diyuntuhkan pasal 132 ayat 2 dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jika diasumsikan satu gram digunakan oleh 3 orang, maka secara tidak langsung BNNRI telah menyelamatkan generasi muda penerus bangsa sebanyak 543.000 orang. Demikianlah press release yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim.